bergabung dengan kita je, yang mana boleh cuci kain dengan lebih berkesan. Okey, tujuan membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen di dalam air liat. Okey, pengetahuan masalah, adakah sabun mencuci dengan lebih berkesan berbanding dengan deterjen di dalam air liat? Okey, hepatitis, jadi yang mana lebih berkesan? Murid-murid kena tahu konsep ini. Deterjen lebih berkesan dalam tindakan pencuciannya berbanding dengan sabun dalam air liat. Okey, jadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan sabun dengan deterjen. Kemudian yang bergerak balas adalah kehadiran kesan minyak pada kain. Iaitu kita tengok kain itu masih ada bersih ataupun tidak. Kalau bersih itu lebih berkesan lah. Okay, dimalakan adalah isi padu dan kepekatan larutan magnesium sulfate. Jadi larutan magnesium sulfate ini memainkan peranan sebagai air liat. Jadi ingat tak, apakah itu air liat? Air liat adalah air yang mengandungi ion magnesium dan ion kalsium. Jadi di sini kita guna larutan magnesium sulfate sebagai air liat. Kemudian sabun, deterjen, kain dengan kotoran berminyak. Okay, radas yang kita gunakan, beaker, silinder penyukat, spatula, rut kaca dan penimbang elektronik. Okay, kita ini adalah susunan radas, bagaimana eksperimen ini dijalankan. Dalam video saya, mungkin dia bukan guna, macam dia bukan guna beaker. Dia guna basin. Boleh lah, sama je lah. Okay, untuk cuci padu je. Okay, pertama, sukat dan tuang 20 cm padu, air liat dulu ke dalam dua-dua basin ataupun beaker. Kemudian, satu beaker masukkan sabun, satu beaker lagi masukkan deterjen. Redamkan kain ke dalam dua beaker itu dan cuci. Cuci baju di mamau. Jom, kita boleh buat nanti di sekolah dan rekod pemerhatian dia. Okey, cikgu dapat cari satu video yang sangat bagus juga di dalam internet, di YouTube. Okey, jom kita menikmati video itu. Okey, inilah video dia. Terima kasih yang menghasilkan video. Agak simple, mungkin cara dia dengan prosedur kita lain sikit, tapi tak apa. Dia dua basin, satu masuk serbuk deterjen, satu masuk serbuk sabun, boleh? Tak ada, boleh lah, kita boleh buat. Ini kita boleh nanti, kita boleh buat di dalam, di sekolah nanti. Okey, jadi pemerhatian, kalau X tadi, contoh ini X lah. X adalah kita, kita tak letak. Ataupun... Okey, X kita letak sabun lah. Anggap ini X lah. Nanti cikgu label X di sini. Okey, jadi kekotoran berminyak masih kekal. Okey, mendakan putih terbentuk di dalam larutan itu. Itu adalah kekat telah terhasil. Okey, manakala Y adalah kotoran berminyak hilang. Y dia gunakan deterjen. Sekejap, cikgu. Okey, anggap X adalah sabun, Y adalah deterjen. Kita label dulu. Okay, jadi Y kita gunakan deterjen, maka kotoran berminyak itu hilang dan tiada mendakan putih. Itu saja. Jadi kesimpulannya adalah deterjen
tindakan pencucian deterjen adalah lebih berkesan berbanding dengan sabun di dalam air liat. Okey, ada kesimpulan? Oh, tak ada. Okey, tak apa. Kita boleh buat di sekolah nanti, eksperimen ini. Okey, itu sahaja untuk video membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun. Sekian, terima kasih. Bye.